ada lagi yang beliau sampaikan. Di antaranya upaya-upaya untuk menjauhkan dari Islam adalah menanamkan keraguan kepada ulama. Sementara ulama adalah pewaris para nabi. Beliau membaca sejarah bagaimana Islam masuk ke Indonesia dari para wali-wali Songo. Kemudian mereka bisa membuat ikatan khusus dengan para raja-raja, dengan pernikahan, lalu turunan-keturunan mereka. Kemudian membangun pesantren-pesantren. Kemudian sampai berkembang Islam. Jadi Islam berkembang, umat itu sudah sangat terbiasa. Dalam segala permasalahan mereka kembali kepada ulama-ulama yang tersebar di penjuru negeri. Akan tapi hari ini mulai diragukan. Diragukan tentang ulama-nya. Dijauhkan dari para ulama-nya. Sesaat mengatakan ulama-nya kolot, ketinggalan zaman, tidak ngerti kemodernan dan sebagainya. Sehingga mereka tidak peduli lagi dengan ilmunya para ulama. Maka ini bentuk juga pemutusan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara ulama pewaris Nabi. Dan ulama adalah yang menyambungkan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian ada hal lain lagi juga yang beliau sampaikan adalah menjauhkan kita dari baginda Nabi adalah dengan menjauhkan kita daripada dzurriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mungkin orang menjadi gelisah, gundah berkenaan dengan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah orang tidak punya cinta dan rindu, tidak punya cinta, penghormatan kepada cucu baginda Nabi, bagaimana mungkin mereka akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada upaya-upaya untuk meragukan hal yang demikian ini. Mungkin sudah mendengar di Indonesia. Mungkin selain dari pesan beliau, kami pesankan dari pribadi kami. Ketahuilah bahwasanya kita punya tugasnya menjaga keluarga kita, rumah kita, masyarakat kita untuk semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Isu-isu yang selama ini kita dengar, isu tentang meragukan nasab duriyah Nabi SAW yang ada di Indonesia, Anda jangan masuk wilayah itu. Itu akan merusak hubungan hati Anda kepada sesama kaum muslimin. Sudahlah, Anda tidak usah ikut membahas masalah ini. Tidak usah ikut-ikutan. Karena apa? Semuanya hasilnya adalah gara-gara ini menjadi renggang hati kaum muslimin. Ustadz dengan ustadz renggang. Kiai dengan para habaib renggang. Apakah itu sebuah keindahan? Kalau memang sebuah kebaikan, tidak akan membuat kerenggangan. Jadi cukup Anda tidak usah membahas masalah ini. Tugas Anda adalah bagaimana Anda menjaga keluarga Anda. Ini tambahan dari kami. Rumah tangga Anda, anak-anak Anda. Tidak perlu Anda ikut dalam wilayah cacimaki olok-olokan. Anda akan rugi. Anda akan rugi dalam yang demikian. Ini adalah termasuk upaya-upaya menjauhkan kita daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan termasuk ulama. Karena dari kalangan yang saat ini lagi dimusuhi oleh sebagian orang, mereka bukan saja disebut sebagai duriyah Nabi, juga di antara mereka ulama-ulama Rasulullah. Ulama, kalau sudah kita dijauhkan dari mereka, kita jauh daripada ulama. Artinya yang beliau sampaikan tadi adalah, kadang menjauhkan para ulama, menjauhkan dari duriyah Nabi, yang kadang duriyah Nabi adalah juga ulama. Apa yang terjadi pada umat nanti? Lihat permusuhan, hari ini terjadi permusuhan. Kami himbau kepada semuanya, wahai para perindu baginda Nabi, pecinta Nabi, pecinta duriyah Nabi, Anda jangan masuk wilayah itu. Anda jangan ikut membahas masalah ini. Mengotori hati kita. Guru-guru Anda sudah mengajari, guru-guru Anda di para kiai, para habaib, mengajari kebaikan. Itu sudah selesai. Anda jangan ikut-ikut dengan gaya bermacam-macam yang itu merugikan umat Islam itu sendiri. Menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kami lanjutkan apa yang beliau sampaikan. Nah, ini adalah tidak lepas daripada urusan-urusan yang tidak ada hubungan dengan urusan agama. Bisa jadi apakah urusan, mungkin urusan politik, politik apa? Oke, yang jelas kalau urusan agama tidak seperti itu. Tidak menanamkan kebencian. Urusan agama tidak akan menanamkan kebencian. Urusan agama tidak akan menanamkan caci maki. Urusan agama tidak akan menanamkan dendam. Urusan agama tidak akan menanamkan perpecahan. Kalau urusan agama akan menjadikan orang semakin indah, bukan menjadi sebab permusuhan. Sehingga mungkin rambu-rambu, selagi sesuatu yang dihadirkan kepada kita kok menjadikan sebab kita permusuhan, pasti itu bukan bagian daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan duriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan, bahaya sekali mendustakan. Okeylah, baik, sudah tadi kita akan rambu-rambu, jangan masuk wilayah itu. Ini beliau jelaskan supaya kita sudah mantap manhaj yang kita ikuti. Alhamdulillah kita bisa ngaji, kita bisa belajar, kita bisa memperbaiki rumah tangga. Ini pun kita masih sering berantakan. Bagaimana kalau kita sibukkan
dengan sesuatu yang menjadikan rusak umat ini. Kemudian beliau juga sampaikan bahwasanya akhirnya yang rusak adalah akhlak. Bagaimana seorang sudah bisa mencaci maki ulama hanya gara-gara dia adalah diduga keturunan Nabi, apa dia diduga dibatalkan, diduga sekedar dugaan saja. Wah, dugaan bahasanya dia tidak sambung dengan Nabi. Gara-gara dugaan begini, lihat, menjadi menafikan ilmunya. Padahal menduga ini adalah ada babnya sendiri masalah ilmu. Kami mohon maaf tidak masuk ke wilayah itu, kami ingin kukuhkan. Apa yang sudah Anda pegang itu sudah benar. Guru-guru Anda, para ulama, para kiai, para habaib itulah yang mengajarkan ilmu kepada Anda. Sudah Anda pegangi. Anda sudah usah pikir yang macam-macam. Ini, kalau sudah Anda meninggalkan mereka, di antara mereka adalah para ulama juga. Bukan sekedar habib atau turun Nabi, tapi ada ulama. Berarti Anda juga meninggalkan keulamaannya, di samping Anda meninggalkan seorang duriyah Nabi SAW. Ini peringatan bagi kita. Sudahlah, kalaupun ada gonjang-ganjing di sana, biarkan mereka yang gonjang-ganjing. Kita ingin tenteram damai. Kita ingin indah. Itu kiaimu di kampungmu. Bahkan nanti kami akan ada pesan. Ayo kembali pada kiai kampung kita juga. Kiai di masyarakat kita. Ustaz-ustaz, baik di kalangan habaib atau kalangan kiai. Mereka mengajarkan kebaikan. Tapi kalau sudah Anda mulai masuk wilayah-wilayah pendustaan atau yang mengarah kepada sesuatu yang sangat berat, menafikan nasab dan sebagainya, Anda akan rugi pada akhirnya. Yang jelas yang kita rasakan hari ini, yang jelas bukan masalahnya, akan tapi yang jelas adalah apa? Akibatnya hari ini. Akibatnya, lihat, permusuhan, lihat, tidak mesra lagi, tidak indah lagi. Pernah kami sampaikan bahwasanya alhamdulillah kita punya guru-guru, wahai para perindu ridho Allah, pecinta baginda Nabi. Kami punya guru adalah kiai-kiai banyak. Mulai dari kecil kita dididik Kiai Imron Mahfud, saya sering dalam sejarah. Ada Kiai Robai, muridnya Kiai, daripada Kiai Arwani Kudus. Kita belajar dari para kiai-kiai. Kita belajar pesantren-pesantren. Dan juga setelah itu kita menuntut ilmu yang cukup lama di kalangan para habaib. Guru kami adalah Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kemudian setelah itu kami berhijrah ke Yaman, berguru dengan guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Mereka mengajarkan apa? Mengajarkan yaitu yang selama ini kami sampaikan kepada semuanya. Bagaimana kita adalah di samping ilmiah juga ada indah. Maka dari itu kami sampaikan dari mimbar mulia ini, tolong adanya berita gonjang ganjing ini Anda tutup. Jangan Anda membahas masalah itu. Anda urusi keluarga Anda. Anda urusi rumah tangga Anda. Yang mau jadi pesantren, urusan pesantren Anda. Menghabiskan waktu membahas masalah itu. Sudah jelas, guru-guru kita itu semua, guru-guru mulia, sudah Anda tidak usah membahas masalah itu. Ini membahayakan sekali. Akhirnya terjadi permusuhan. Yang kami rasakan adalah permusuhan hari ini. Mungkin Anda tiba-tiba gara-gara Anda menyanjung satu ustaz atau satu habib, tiba-tiba Anda dicaci dan dimarah. Kok bisa semudah itu orang caci maki hari ini? Begitu mudahnya mencaci maki. Tapi bersyukurlah Anda kalau Anda bukan orang yang mencaci maki. Cukup itu saja. Kalau Anda bukan mencaci maki, Anda beruntung. Kalau Anda hanya dicaci dan Allah, adalah keberuntungan di Anda. Bukan yang mencaci dan bukan yang mengolok dan bukan yang menfitnah. Ini saja. Kemudian kami lanjutkan kata beliau, bahwasanya belum memberikan kabar gembira. Ketahuilah bahwasanya semua akan berakhir. Fitnah-fitnah itu akan berakhir. Insya Allah nanti akan tenteram kembali, indah kembali. Ya, Anda sudah pokoknya pesan. Ini maulid kita adalah sambung hati kepada baginda Nabi, sambung hati kepada ulama Rasulullah, dan sambung hati kepada duriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas Anda jangan ikut-ikutan, Anda akan rugi. Anda akan rugi dan Anda akan menyesal dengan mengikuti tren heboh hari ini yang merusak hati kita semuanya. Kemudian beliau juga menyebut kepada semuanya, mulai dari kami, dimulai kami adalah kami yang sangat perlu kepada bimbingan beliau, kami sangat perlu kepada nasihat beliau. Alhamdulillah kami disebut oleh beliau dan didoakan. Ternyata setelah kami juga adalah Anda semuanya, dari para habaib yang datang di tempat mulia ini, dan juga dari para ulama, para kiai-kiai, para ajengan-ajengan, juga ada disebut para ibu-ibu juga, para haji-haji, dan para semua yang hadir di sini, dan para solihin dan solihat semuanya. Semoga dengan hadirnya kalian semua ke tempat ini, dari jauh beliau mendoakan semoga Allah memberikan kepada semuanya as-sa'adah, kebahagiaan, dan semoga memberikan kepada semua adalah segala kebaikan, memberikan kepada semuanya adalah mawaddah, dan semoga membuka mata kalian semuanya, membuka mata kalian sehingga bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil.
hak untuk diikuti dan kebatilan ini harus dihindari. Dan kemudian beliau juga mendoakan semoga Allah memberikan kepada kalian semua kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita bisa bersanding berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teruslah dalam jalan yang selama ini kalian tempuh, jangan keluar, nanti kita akan sampai dan bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau sampaikan, dan semoga Allah mungkin dari dengan tambah panasnya suasana ini, panasnya keadaan udara ini, insyaallah tambah diberi oleh Allah pemahaman sebab kan janji kalau capek nanti diganti oleh Allah yang lainnya, terlalu enak nanti tidur karena panas enggak tidur, jadi bisa mendengar insyaallah Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan dari penerjemahan, tentunya sangat banyak kekurangan karena yang belum sampaikan adalah luar biasa, yang jelas kurang. Apa yang kami sampaikan dari terjemahan ini adalah tidak mencapai berapa persen daripada apa yang beliau sampaikan. Belum lagi setiap kalimat dari seorang guru itu adalah penuh hikmah. Mungkin satu kalimat saja kalau kita syarai bisa panjang dan lebar. Bagaimana kita harus menerjemahkan kalimat-kalimat beliau dalam waktu yang singkat ini. Akan tapi biasanya, percaya bahwasanya setiap beliau menyampaikan ceramah satu kali, itu akan kalau panjenengan Anda perhatikan, itu akan jadi materi yang akan kami kembangkan sepanjang tahun berikutnya. Semuanya begitu. Isyarat beliau sekali diucap, beliau akan kami terjemahkan dalam terjemah pengajian kami dalam setahun berikutnya. Sampai ketemu tahun depan di majelis ini. Tapi jangan begitu kelamaan Insyaallah ini saja. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.